Dalam rangka 3000 subscriber channelnya Bobong Cendol, seperti yang Bobong Cendol sudah bikin polling di community channelnya Bobong Cendol, ternyata hasilnya itu benar-benar tidak terduga ya Ganagan ya. Jadi banyak banget yang sudah ikutan voting ya. Sekarang kita langsung aja yuk kita lihat hasil votingnya seperti apa ya. Kita sama-sama lihat ke channelnya Bobong Cendol ya. Dan ini adalah page community channelnya Bobong Cendol ya. Yuk kita lihat sama-sama hasil pollingnya seperti apa ya. Ini adalah hasil votingnya. Jadi Bobong Cendol bikin votingnya adalah 2 hari lalu. Dan yang ikut voting adalah 893 orang. Wow, banyak sekali. Dan hasilnya adalah yang pertama pet itu hasilnya 10%, vehicle 2%, aku mau si dia aja bang itu 1%. Kemudian Robux, wah ini Robux yang paling banyak nih, berarti sebagian besar yang ikutan voting itu mau hadiahnya Robux ya, 86% ya. Kemudian aku mau ke bulan aja bang juga 1% ya. Oke, karena hasil voting yang paling banyak adalah Robux, jadi Bobong Cendol akan memberikan giveaway Robux dengan total 1000 Robux. Lalu bagaimana untuk ikutan giveaway ini ya? Jadi agan-agan cukup nonton video Bobong Cendol ya. Kemudian agan-agan bisa kasih like sama komen ya. Like sebanyak-banyaknya, komennya jangan sebanyak-banyaknya ya. Komennya cukup satu aja ya. Tidak boleh spamming ya. Cukup satu aja komentarnya. Komentarnya itu harus yang unik, harus yang kreatif. Tidak boleh copy-copy paste dari tempat lain ya. Kemudian juga harus yang positif ya. Lalu di mana agan-agan harus like dan komentar di videonya Bobong Cendol ya. Jadi nanti Bobong Cendol akan pilih secara acak di mana videonya Bobong Cendol akan melakukan pengacakan pemenangnya ya. Jadi agan-agan bisa like sebanyak-banyaknya, kemudian komentar di semua videonya Bobong Cendol ya. Nanti Bobong Cendol akan random. Bobong Cendol akan random ya, pilih video mana yang akan dilakukan pengacakan ya. Nanti pengumuman pemenangnya akan ada di setiap video terbaru Bobong Cendol ya. Kan ada satu orang pemenang di setiap video terbaru Bobong Cendol, dan satu orang pemenang itu akan mendapatkan 100 Robux. Jadi total ada 10 pemenang ya. Jadi kalau 10 pemenang dikalikan 100 Robux, totalnya menjadi 1000 Robux. Kalau tadi Bobong Cendol udah jelasin bagaimana cara ikutin giveaway Robux kali ini, sekarang Bobong Cendol mau kasih tahu syarat-syaratnya untuk ikutan giveaway Robux ini bagaimana ya. Yang pertama agan-agan wajib untuk subscribe channelnya Bobong Cendol ya. Kemudian yang kedua adalah like sebanyak-banyaknya dan komentar cukup satu aja ya di semua video Bobong Cendol ya. Kemudian yang ketiga adalah agan-agan wajib banget untuk join grup Robloxnya Bobong Cendol ya. Karena dari sana nanti Bobong Cendol akan melakukan pengecekan ya, apakah agan-agan sudah join grup Robloxnya Bobong Cendol. Kalau sudah, berarti pemenangnya dianggap sah oleh Bobong Cendol ya. Jangan lupa agan-agan juga untuk cantumin ya, cantumin username Roblox kalian, juga username Instagram kalian kalau misalkan punya ya. Oke deh, semoga beruntung agan-agan semua ya. Halo gang, ketemu lagi sama Bobong Cendol di sini ya. Kan ini Bobong Cendol lagi main game Roblox baru lagi nih gang. Kan ini Bobong Cendol lagi ada di tempat neon ya. Di sini Bobong Cendol lagi sama temennya Bobong Cendol nih. Bobong Cendol pakai skin cewek ya. Jadi Bobong Cendol berhasil punya teman nih. Bobong Cendol temannya dari luar negeri ya. Nah sekarang ini dia lagi mau bikin golden pet ya. Bukan golden pet ya, tapi neon pet. Neon petnya itu golden penguin ya. Wow, ini sekarang dia lagi bikin nih. Wah, nama temannya Bobong Cendol. Wih, ini jadi nih golden penguinnya ya. Golden penguinnya ya. Wih, cool. Wow, ini nama temannya Bobong Cendol nih. Temannya Bobong Cendol namanya Tamara. Tamara 272628. Wah, Bobong Cendol mau bilang ya, congrats.
Wah, bagus banget. Bobong Cendol sangat senang sekali dia jadi punya Golden Penguin ya. Tadi dia sempat minta ke Bobong Cendol, kalau Bobong Cendol apakah punya Golden Gold Penguin ya yang full ground. Yang full ground. Terus kebetulan Bobong Cendol punya satu ya. Ya udah, jadi Bobong Cendol kasih tukeran ya, tukeran Golden Penguin-nya ya. Wah, dia sudah pergi. Ya udahlah, enggak apa-apa, dia sudah pergi ya. Tadi Bobong Cendol tukeran sama dia ya. Bobong Cendol kasih Golden Penguin yang sudah full grown. Jadi dia bisa punya Golden Penguin ya. Golden Penguin. Nah, dia bisa bikin neon Golden Penguin. Selamat buat Tamara ya. Bobong Cendol ikut senang sekali ya. Dia jadi bisa punya neon Golden Penguin. Kali ini Bobong Cendol berhasil mendapatkan Shadow Dragon nih kan. Wow, Bobong Cendol berhasil mendapatkan Shadow Dragon dari trading server ya. Nah, ini Shadow Dragonnya yang Bobong Cendol berhasil dapatkan. Wih, jatuh ya. Wow, ini Shadow Dragon yang berhasil Bobong Cendol dapatkan ya. Wow, coba ya, dia bisa triknya apa aja ya. Oh, dia baru bisa ini aja, belum bisa crossbred ya sama dive. Gak apa-apa, coba ya, kita coba ya, kita coba disuruh jam ya. Wih, wah lucunya cuma segitu doang ya. Wah, oke deh. Tamara ini baik lagi login, dia nawarin ke Bobong Cendol ya, apakah Bobong Cendol mau ngajakin tukeran untuk Golden Unicorn-nya ya. Ternyata Bobong Cendol sudah punya ya. Oke, yaudah, sekarang balik lagi ke Shadow Dragon ya. Balik lagi ke Shadow Dragon. Nah, ini Shadow Dragon-nya ya. Ya Bobong Cendol berhasil dapatkan tadi ya. Wah, Bobong Cendol suka sekali kan punya nih ya. Bobong Cendol sekarang punya Shadow Dragon. Oke deh, sekarang Bobong Cendol mau bawa ini ya keluar. Bobong Cendol mau bawa ke public server ya. Kira-kira penawaran dari pemain Adopt Me yang lain itu apa aja ya untuk mendapatkan Shadow Dragon ini ya. Coba Bobong Cendol right di sini ya. Kita mejeng di sini ya. Apakah ada yang menawar ya untuk Shadow Dragon ini? Kita tungguin di sini ya. Wah, ada yang menawar nih. Namanya Tangkiak ya, Tangkiak. Oke deh, coba Bobong Cendol lihat dulu ya, ini menawarkan apa. Ditawar sama skateboard. Skateboard, kemudian Australian Kelpie, Monkey ya. Sama Monkey. Apa udah ini doang ya? Tentu tidak. Tidak akan Bobong Cendol kasih ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Ini menawarkan apa? Ini diletakkan Emu ya. Emu, kemudian Golden Griffin, Kitsune Frog, sama Shiba Inu ya. Tidak. Tidak Bobong Cendol kasih ya. Nah, apalagi nih yang ditawarin sama yang lain ya. Ini dikasih kacamata sama coklat yang dog ya. Tidak sekali. Tentu tidak Bobong Cendol tidak kasih. Sudah ada yang menawar lagi. Coba kita lihat yang lain itu menawar apa aja ya. Keren sekali ya Shadow Dragon-nya ini ya. Wah, kalau punya Neon Shadow Dragon atau Mega Shadow Dragon kayaknya bakal lebih kece ya, bakal lebih keren. Wah, ada yang menawar lagi ternyata ya. Coba kita lihat ya. Ini ada yang menawarkan Starfish ya. Starfish Elephant, gajah ya, full ground sama slot. Tidak, Bobong Cendol tidak terima ya. Wah, coba lihat ini menawarkan apa ya. Kangguru, fly ride kangguru. Ini apa ya, Bobong Cendol lupa ya namanya ya. Kuntawan ride rabbit sama egg ya. Tidak ya, tadi Bobong Cendol tidak ambil ya. Ada lagi yang menawarkan, kita coba lihat ya. Evanaken, send you a trade request. Coba kita lihat ya. Accept.
Wah, ini ada. Oh, udah diiklan lagi. Oke deh, coba kita lihat lagi yang lainnya. Oh, Bobong Cendol ditawarin Mega Fly Ride Dragon. Wow. Wah, keren juga ya. Oh, ditambah neon monkey. Tidak Bobong Cendol ambil ya. Coba kita lihat penawaran berikutnya. Apa ada apa lagi ya? Bobong Cendol dikasih 4 kitsune, 3 normal dan 1 red ya. Tidak Bobong Cendol ambil. Wow, ini ada lagi. Dia menawarkan apakah? Kita coba lihat ya. Neon albino ya, fly ride. Ada neon ride kanguru, neon fly ride kitsune. Wah, tidak Bobong Cendol ambil. Coba Bobong Cendol lihat lagi. Ini ada apa? Unicorn. Ada apa lagi kah? Oke deh, kayaknya sudah cukup ya. Sudah cukup banyak menawarkan ya. Banyak banget yang kepengen punya Shadow Dragon ini yang menawarkan trap ya. Jadi Bobong Cendol tidak meragukan lagi untuk Shadow Dragon ini. Dan untungnya Bobong Cendol sudah punya Shadow Dragon ini ya. Bobong Cendol sangat senang sekali. Oke, degan-degan. Paling segini dulu ya video kali ini ya. Sampai ketemu di video yang berikutnya. See you. Bye-bye.